Assalamualaikum semua, bersama Datin Corny dijemput khas di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Datin Corny nak gosip-gosip sikit pasal kenapa pula dulu dikecam, sekarang dipuji. Ini yang terjadi kepada Marissa Daniel. Sebelum ini, pempengaruh Marissa Daniel teruk dikecam netizen susulan kahwin lari dengan suami orang iaitu Aslam di Songkhla, Thailand. Namun begitu, kini netizen kebanyakannya dilihat memuji tindakan Marissa kerana tidak meroyan di media sosial biarpun bertalu-talu dicaci warganet. Menurut Cosmo, netizen sememangnya merasakan gadis itu salah mengahwini suami orang lain secara senyap. Tetapi tindakannya untuk tidak membahas soal itu di media sosial dipuji ramai. Sekadar info, pada 16 Mac lalu, ibu kepada Marissa iaitu pelakon AB Abadi mengesahkan anak perempuannya itu telah bernikah di Thailand tanpa pengetahuan keluarga. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Bermain dengan sumpahan mulut aku. Cikihah nak pesan sikit ni, rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya, kami tak pula nak bertanggungjawab. Cikihah suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.